Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Saya kali ini akan memberikan video tentang tanaman hias. Ada jenis begonia-begonia dan juga ada Alocasia Dragon Silver. Nah, semua itu bisa diorder di Java Flower ya. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di kolom deskripsi. Cuman mohon maaf, pengambilan gambar kemarin salah, jadi hasilnya seperti ini. Tapi tidak ada masalah, yang penting barangnya dan harganya. Seperti apa? Yuk kita langsung saja ya ke lokasi. Nah, di sini ada begonia Deck Knight atau Black Maroon ya teman-teman. Untuk harganya yang seperti ini kami jual Rp25.000. Jangan lupa videonya di subscribe dulu ya, silahkan dipilih-pilih. Caranya nanti di screenshot saja. Saya mau yang ini, saya mau yang ini, seperti itu ya. Nanti akan kami packingkan. Oh ya, untuk packingnya kami langsung menggunakan akarnya ya, menggunakan akarnya. Jadi nanti tidak ada mengalami stres yang terlalu parah ya. Nah, ini juga ada jenis apa namanya, begonia bambu ya. Untuk harga sama ya teman-teman ya. Untuk harga sama. Untuk harga kita pukul rata aja sama. Mengirimkan ke berbagai pulau di seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, inilah begonia bambu seperti ini. Silahkan disimak terus ya teman-teman ya. Nanti juga ada Dragon Silver ya. Saya akan review satu persatu. Nah, ini jenis keong violet ya. Untuk keong violetnya sudah rimbun ya teman-teman. Untuk keong violet ini harga Rp30.000 ya, untuk keong violet ya, karena sudah besar ya. Untuk keong violetnya sudah besar. Ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentunya dari video-video kami ya. Yang selanjutnya di sini ada jenis awut ya. Di sini namanya begonia awut. Mungkin teman-teman tahu nama lainnya apa? Nanti dibantu di kolom komentar ya. Saya mendapatkan dari empunya ini awut ya namanya ya. Sebenarnya serawut, awut kayak gitulah, serawut gitu katanya sih seperti itu. Tapi jika teman-teman tahu namanya mungkin silver kah, mungkin apa, nanti di kolom komentarnya dibantu ya untuk menemukan nama dari begonia tersebut. Nah, cara pesannya seperti itu, di screenshot saja, nanti di checklist saya mau yang ini, mau yang ini, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini jenis awut ya yang tadi saya bilang. Oke, yang selanjutnya ini juga masih begonia. Nah, ini adalah jenis begonia Marmaduke ya. Untuk Marmaduke harga sama ya, harga sama, kita jual Rp30.000 saja Marmaduke. Warnanya ya seperti ini ya, kayak gimana, kayak madu gitu ya, kayak madu. Nah, di sini juga ada keong madu ya. Kalau tadi keong violet, kalau yang ini keong madu. Untuk keong madu harga sama ya, Rp30.000. Nah, terima kasih ya yang sudah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke. Begonia keong madu, warnanya yang cantik, berasa manis sekali ya ini ya, seperti madu ya. Yang berikutnya ini ada jenis begonia Deck Knight ya, atau maron ya, black maron ya. Deck Knight atau maron seperti itu. Ada juga chili ya, ini juga jenis chili ada. Nah, ini jenis chili. Pokoknya nanti di screenshot aja. Nah,
Yang selanjutnya ada Alocasia Dragon Silver. Nah, sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya teman-teman videonya ya. Ya, terima kasih. Nah, Alocasia Dragon Silver kami mengirimkan dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Ini menggunakan potnya, karena biar bagaimanapun kalau alokasia itu gampang stresnya. Jadi saya gunakan langsung potnya dan medianya ya. Pot dan medianya kurang lebih sekitar 1 kilo ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar informasi saja, kurang lebih sekitar 1 kilo untuk satu pohon maksud saya. Ya, dalam satu pot perkiraan 1 kilo ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita jaga aman saja. Jaga aman saja biar ya setidaknya begitu barang sampai teman-teman atau pelanggan-pelanggan bisa menikmati keindahannya ya. Karena ini sangat cantik sekali kalau menurut saya ya, Alocasia Dragon Silver seperti ini. Oh iya, untuk kisaran harga, harganya Rp175.000 ya teman-teman. Memang masih tergolong mahal. Namun mahal itu kembali lagi ya teman-teman melihat dari sosoknya. Karena daun di sini sudah lebar, sudah satu telapak tangan seperti ini. Dan bukan hanya lebar, tetapi juga mulus ya. Mulus artinya sehat dan juga rimbun. Nah, yang paling penting lagi adalah di sini setiap pohonnya sudah hampir membawa tunas atau jarum. Alias tanaman ini benar-benar tanaman sehat dan terawat. Nah, jadi rasa mahal itu akan hilang, bisa tertutupi dengan kecantikan dan kegagahan atau kemegahan dari tanaman itu sendiri. Nah, seperti ini bisa lihat sama-sama sosoknya gagah. Ciri-ciri pohon sehat adalah dia tegak ke atas ya teman-teman. Baik dari batangnya, daunnya tegak ke atas, tidak ada yang lempereh ke bawah. Pada umumnya jika alokasi akan cenderung daunnya ke bawah. Kalau ini tegak ke atas. Nah, itu ciri-ciri tanaman sehat. Nah, jadi kami mengirimkan dengan potnya dan media aslinya tanpa kami kurangi ya teman-teman. Kami sudah timbang kurang lebih sekitar 1 kilo dalam satu pohon. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Anggaplah untuk wilayah Jabodetabek atau ke Pulau Jawa, harganya berarti kurang lebih sekitar 200.000 plus ongkirnya lah, seperti itu kurang lebihnya. Beda lagi kalau di luar pulau ya, di luar pulau mungkin bisa dua kali lipat dari Pulau Jawa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video kami, dan kami juga sampaikan mohon maaf pengambilan gambar kemarin salah, jadi hasilnya videonya layarnya kecil ya, tapi mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Karena memang ini adanya ya sudahlah, saya upload saja dan saya buat konten saja. Java Flower undur diri, mohon maaf nanti ada nomor WA yang bisa dihubungi ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.